Sebelum ke tips bermain, sini ada yang mau gue jelasin dulu. Pertama ya, kalau bisa plat mobilnya kayak gue ya guys, gak kayak kemarin yang gitu, yang itu. Soalnya ini udah bagus banget. Terus waktu quick boost time-nya itu 0,63, kalian bisa lihat kan itu sebelah kanan. Itu paling enggak minimal segitulah. Kalau lebih bagus sih, mungkin part-part yang akan datang mungkin akan lebih bagus. Terus mesinnya ya. Mesinnya ini paling cocok yang flip ini ya guys. Kalau yang him mana ini? Nah, kalau ini enggak cocok. Kenapa gua bilang ini cocok? Karena ini ada tambahan itu ratingnya 8%. Soalnya ini mobil ya, kalau dip sebentar itu dapat nitro ratingnya sedikit banget. Jadi kayak misalnya snap dip di awal itu sedikit banget dapatnya. Jadi cocok untuk Oppo. Ya udah itu aja dah dulu penjelasannya. Terus kita ke gameplay langsung ya. Di sini mau gue jelasin dulu ya guys cara kerjaan Oppo itu gimana. Soalnya mungkin kalian ada yang bingung ya cara biar ngeset jauhnya itu gimana. Caranya itu saat mobil kalian drip, kalian pencet mini boss, itu mobilnya bakal ngesot kayak gimana ya, kayak gini. Nah, ngesot jauh kan, apalagi kalau nitronya masih menyala, itu bakal jauh banget ngesotnya. Nah, untuk mobil ini mainnya simpel aja, mainnya itu cuman continuous, advanced drip sama snap drip. Jadi bukan advanced drip ya guys, tapi single drip. Jadi single drip itu kayak expand drip, tapi tombol dripnya itu dipencet sekali aja, kayak gini. Nah, kayak gitu. Untuk snap drip itu yang di training itu, yang kayak gini. Nah, kayak gitu guys. Kalau kalian nggak bisa itu keterlaluan banget ya, soalnya itu di tutorial in game udah ada. Pencet arah sebaliknya terus tombol drip dua kali ya kan. Untuk start awalnya ini ya di GT11, kalian harus pakai snap drip tipe 2. Itu udah pernah gue share sih tutorialnya, nanti gue taruh deh di deskripsi linknya. Jadi mainnya harus snap drip tipe 2, terus diawali dengan dari arah kiri ke kanan ya guys, biar posisinya pas nanti. Terus cuman 4 kali aja, jadi kayak gini. Nah, arah sebaliknya, ya kayak gitulah sampai 4 kali. Bentar ya. Nah, kayak gitu guys. Terus di sini over drip ya kan. Nah, di sini ada yang mau gue jelasin ya lagi ya. Kalau kalian nih, bentar. Jadi cara mainnya itu kayak gini. Set. Nah, kayak gitu. Kalian harus single drip terus langsung dipencet mini boss-nya sama arah. Kalian mencet mini boss-nya, jempolnya itu geser ke tombol game ya, guys. Kalau kalian main 3 jari, itu mencetnya pegangan aja nggak apa-apa. Jadi harus kayak gitu ya, kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus mencetnya itu ya, kalau bisa nitronya itu masih menyala. Jadi di situ kita harus continuous nitro biar ngesotnya itu lebih jauh. Bentar ya. Terus kalau udah kayak gitu ya. Set kan, terus snap drip kan. Nah, snap dripnya itu ada syarat khususnya lagi. Jadi syarat khususnya itu kalian mencet arah sebaliknya kan sama tombol drip dua kali. Mencetnya itu harus barengan. Ingat, harus barengan. Kalau kalian nggak mencetnya barengan, itu nggak dapat mini boss. Jadi kalian cuma dapat nitro biasa. Itu bakal fatal banget ya kalau nitro biasa. Soalnya CWW aja udah kurang banget speednya, apalagi kalau nitro biasa. Jadi ingat ya, harus barengan mencetnya. Jadi kurang lebih kayak gini ya guys, bentar. Kalian perhatikan. Ah, miss lagi. Langsung aja deh. Ah, miss lagi.
Aku pencet cewek lagi, aduh. Parah, parah. Bentar, bentar. Nah, kok miss sih? Aduh, parah. Ya kayak kurang lebih kayak gitulah pokoknya. Gue juga masih belum terbiasa. Soalnya mencet pagangan itu kayak gimana ya rasanya. Ya agak susah aja lah pokoknya. Kalau mencet pagangan, kita tes lagi deh. Ah, parah. Ya kayak gitulah pokoknya guys. Jadi kalian harus sesuaiin juga napasnya, napas nitronya. Nah kayak gitu. Jadi kalian harus kayak gini, lepas bentar baru snap grip. Harus mencetnya pagangan ya, ingat harus pagangan. Yaudah, gitu aja dulu ya untuk tipsnya. Sisanya itu kalian harus perhatikan dari gameplay aja, karena gue juga nggak bisa jelasin semuanya. Di sini bakal gue kasih lihat gimana gameplaynya. Tapi sebelumnya maklumin ya kalau gua masih ada miss-missnya. Karena gua sendiri juga masih belum terbiasa. Kan belum sampai seminggu tuh belajarnya. Ya jadi maklumin aja lah. Kalian perhatikan aja kayak gimana gameplaynya. Soalnya nggak mungkin saya bisa jelasin semuanya. Jadi gameplaynya kurang lebih kayak gitu ya guys. Jadi nih mobil mainnya simple aja, cuman perlu continuous, single drip sama snap drip. Tapi biasanya snap drip itu orang banyak yang miss ya, soalnya mencetnya itu harus bagangan ya guys. Kalau kalian gak bagangan itu nggak dapat mini boss.
Ya udah gitu aja dulu dah. Itu dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.